Gong Si Fa Cai, pemirsa dolan-dolan mantep banget. Untuk kesekian kalinya, agenda tahunan dalam Tahun Baru Imlek, Kota Solo bersolek indah dengan nuansa hiasan lampion-lampion yang sangat menarik untuk dijadikan latar belakang foto. Plus, bisa juga buat koleksi upload ke medsos loh. Terpusat di Pasar Gede dan depan Balai Kota Surakarta, nuansa lampion terpasang sejak akhir Januari lalu. Ribuan lampion bisa loh memanjakan mata kita. Dolan-dolan lovers, bagaimana? Tertarik kan datang ke Pasar Gede untuk melihat atau berfoto-foto dengan nuansa lampion yang sangat indah ini? Nah, Mas Moko dan juga Mas Londo kali ini ada di Pasar Gede untuk melihat-lihat suasana yang ada di masyarakat nih. Tuh kan masyarakat antusias banget menikmati keindahan hiasan ribuan lampion di area Pasar Gede. Dolan-dolan lovers harus ikut Mas Moko dan juga Mas Londo ya, di dolan-dolan mantep banget. Ini salah satu aset wisata yang ada di Kota Solo. Nah, karena nanti kita bisa ambil satu-satu gratis. Ya udah toh. Yang masuk gratis enggak melayu. Oh, maling. Ini adalah persembahan-persembahan yang ada di tempat ibadah ini, salah satu vihara ya berarti ya. Ini apa? Masih sore ya, sekitar pukul 16 lebih 7 menit. Kok rada peten? Iya, karena agak sedikit gremes tuh biasanya. Oh, iya. Kalau gremes itu malah semakin menarik. Berkahnya banyak. Betul sekali. Nah, karena ini sudah masuki tahun babi ya. Jadi nanti kita akan ping dong. Nah, di sini nanti kan semakin malam semakin ramai karena ada suasana yang lampu-lampu. Nah, di sini terkenal dengan lampionnya. Betul ya. Dan untuk tahun ini itu yang lebih luar biasanya, di depan kelenteng ini sudah dibuat danau buatan. Kurang danau buatan, mau banjir. Drainasenya kurang bagus. Nanti dikuras. Kita kira dari danau buatan. Kurang. Oke. Nah, seperti apa dolan-dolan kali ini? Pokoknya akan menginspirasi bisa di rumah. Bersama saya Agen Londo. Saya Agen Moko. Kita dolan-dolan semangat. Mantep banget. Kita akan masuk ke tempat ibadah Tri Dharma. Tinko. Dolan-dolan lovers, Kelenteng Tiongkok Si merupakan ikon dari Tahun Baru Imlek. Kelenteng ini terletak di selatan Pasar Gede. Kelenteng Tiongkok Si merupakan rumah ibadah untuk kepercayaan Konghucu loh. Tuh, ini selain di kelenteng ini menjadi salah satu tempat ibadah tuh. Ini juga dipakai untuk foto-foto selfie, lampion-lampionnya. Ini background-backgroundnya, di depan sana ada gapuranya juga. Oh iya, gapura selamat datang loh. Itu menarik sekali, di depan Pak jam sana itu juga lampionnya juga ada lampion. Teman-teman ini juga sedang melakukan aktivitas foto-foto. Wah, ini sudah menggunakan pesan. Baik. Halo ya. Bajunya mana bajunya? Itu. Sini Mbak. Dekat sini enggak apa-apa, Bang. Orang bilangnya. Ini namanya Mbak Chunli. Mbak Chunli Street Fighter. Nah. Dari Aceh. Aduh. Dari Jaten, Oh, Jatenmu ngendi? Untuk apa? Foto selfie atau memang ada program? Nah, ini mau koleksi Instagram. Koleksi Instagram. Nah, sebenarnya teman-teman kalau pengen Instagramnya tambah follower, silakan nanti buat konten-konten yang menarik. Ya, nenggon lampion Pasar Gede wis lengganan taunan. Jaten bagus, Jaten ayu, foto-foto sing foto lampione wong rasa. Ah, foto man guri. Nah, ini namanya siapa? Persiapannya berapa lama? Namanya siapa? Uli. Oh iya toh, Chunli toh. Uli. Uli bangunan apa Uli pasar? Pasar. Di sini nanti yang menarik itu ketika pas mulai habis maghrib. Ya. Yeah. Biasanya kan lambat malam, kemudian lambat. Saya genah siap-siap banget, ini langsung dibiak. Nah, pokoknya nek rene iki paling aman nyaman kira sore. Sambil mulut. Ya, pokoknya nikmati terus suasana-suasana wisata yang ada di Kota Solo. Ya. Yeah. Yang menarik sekali. Seperti Mas Riko. Sama Mbak Uli. Sama teman-temannya yang sudah sembuh. Yuk, kita jalan lagi. Yeah. Silakan hunting lagi. Oke, dolan-dolan. Mantap banget. Dolan-dolan lovers, kalau datang ke sini, dijamin deh kalian akan dimanjakan suasana yang sangat ikonik banget loh.
Semakin sore pokoknya semakin romantis, semakin luar biasa. Cocok meong lah. Iya. Dan ini enggak hanya ini saja. Enggak hanya ini saja. Di depan sana balai kota, kemudian sampai di arah ke Jebres, sampai dengan arah ke mana kok jenenge ya? Kampung Sewu, nah, itu juga posisinya banyak lampion. Kita aktivitas luar biasa, pasar, ya? Pasar juga masih. Juga ini warung-warung rakyat juga masih banyak dan bertambah malah ya. Kita akan pilih ya dari sop yang spesial yang dari kita nih. Kita ada jam dindingnya pasar. Ikonnya saya sekarang sudah dihias sudah. Hias nuansa Imlek. Kayak ngopo? Nah, ayo melaku deh. Jalan-jalan. Mantep banget.